waktu kita menyembah Tuhan, itu bukan berarti karena penyembahan kita tiba-tiba Tuhan berubah jadi lebih besar, atau bahkan karena penyembahan kita tiba-tiba kepalanya jadi besar. Tidak. Tuhan disembah atau tidak disembah, Tuhan disembah atau bahkan ditolak sekalipun, Dia tetap adalah Tuhan. Dia berkuasa. Dia berdaulat di atas segala sesuatu. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat yang ke-12, langit dikatakan diukur oleh Tuhan hanya dengan jengkal tangannya. Siapa yang mengukur langit dengan jengkal tangannya? Para ahli telah mengukur dengan perhitungan jarak antara bumi dengan bulan. Bila ditempuh dengan pesawat terbang jet, rata-rata 700-800 km per jam, menempuh waktu 19 hari non-stop baru sampai ke bulan. Jauh atau dekat bulan? Jauh sekali. Dan itu hanya diukur hanya dengan jengkal tangan Tuhan. Jarak matahari diukur oleh para ahli dari bumi, 21 tahun lamanya perjalanan naik pesawat dari bumi. Saudaraku, itu jauh atau dekat? Jauh sekali. Tapi tahukah saudara, Allahmu mengukur langit bahkan matahari hanya sejengkal tangannya. Haleluya. Coba bayangkan, seandainya Tuhan memakai jam tangan, seberapa besar jam tangannya saudaraku? Wow, dahsyat man. Bahkan Alkitab berkata Dia juga menangkar air laut dengan lekuk tangannya. Dia yang memegang 7 bintang hanya dengan satu tangan kanannya. Saudaraku, bahkan Alkitab juga berkata langit itu takhta Tuhan, bumi tumpuan kaki Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau speaker monitor ini seperti bumi, maaf, dan Tuhan menjejakkan kaki seperti ini, bumi tempat saudara itu menjadi tumpuan kakinya. Bayangkan ukuran sepatunya Tuhan nomor berapa saudara. Allah kita Allah yang besar. Dahsyat. Mari kita muliakan Yesus Tuhan. Bersama-sama angkat wajahmu. Angkat tangan saudara. Yesus, Kaulah Tuhanku, ya Tuhan. Yesus, kekasih jiwaku. Oh Yesus, Yesus, kota benteng perlindunganku. Yesusku, Tuhanku dan Rajaku. Katakan bersama, Yesus kekasih jiwaku. Ya Yesus, Yesus kota benteng perlindunganku. Yesusku, Tuhanku dan Rajaku. Bawasannya untuk selamanya, kasih dan setia, kasih dan setia hilang daripadamu. Kawasannya untuk selamanya, segala puji dan hormat hanya bagimu. Engkau Allah yang termanis. Yesus, Kaulah Tuhanku. Katakan bersama, Yesus. Yesus, kekasih jiwaku. Oh, Yesus, kota benteng perlindunganku. Amen. Yesusku, Tuhanku dan Raja. Bawasannya untuk selamanya, kasih dan setia daripadamu. Bawasannya untuk selamanya,
Tuhan Yesus melepaskan kepada saudara sukacita yang tak terkatakan. Berjalanlah di jalan kekudusan, dan kau akan kembali ke Sion dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai, penuh kegirangan. The everlasting joy ada di atas kepala saudara. Bagi setiap saudara mendengarkan rekaman ini, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh duka cita, segala roh depresi, segala roh yang menekan, diganti dengan jubah puji-pujian. The garment of praise. Segala kain kabung akan dirobek dan diganti dengan minyak untuk pesta. Turunlah atas saudara pengurapan Roh Kudus. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Sukacita Tuhan adalah bentengmu. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Bagi dia yang sanggup membawa saudara tidak tersandung dengan penuh kegembiraan, tanpa cacat di hadapan hadiratnya yang mulia. Saat ini juga engkau merasakan hadiratnya yang mulia, dan engkau akan datang penuh kegembiraan di hadapannya. Oh, dia adalah Allah yang Esa, Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan, kebesaran, kekuatan, keagungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sang semua berkata, pujilah Tuhan, hai seluruh